Nah, cukup mudah bukan untuk membuat pola celana legging dewasanya dengan lingkar pinggang 64 cm dan lingkar pinggul 104 cm, teman-teman. Teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan dimudahkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari segala penyakit, apalagi di musim pandemi seperti ini. Nah, ketemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita ini, channel yang selalu membagikan tutorial-tutorial baju-baju sederhana, cara-cara membuat pola dengan cara instan ya. Nah, buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru setiap minggunya, karena di setiap minggunya ada video-video terbaru dari saya, teman-teman. Buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video di channel ini bisa membagikan manfaat untuk kita bersama. Nah, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya membuat pola celana legging dewasa ya teman-teman, dengan lingkar pinggang 64 cm dan lingkar pinggul 104 cm. Yang pertama, kita siapkan dulu dua buah kotak seperti ini dengan ukuran 19 x 90 cm, lebar 19 dan panjang 90 ya teman-teman. 19 kali ini 90 cm teman-teman. Kita mulai aja ke tutorialnya. Ini pola ini bisa dipakai untuk bisa mencapai ukuran, kalau dipakai bisa elastis ya, kalau menggunakan bahan yang bagus elastis. Lingkar pinggang bisa dipakai ukuran lingkar pinggang 90 cm ya, karena saya udah mencobanya. Kita mulai aja ke tutorialnya. Kita bikin pola bagian depan dulu. Pertama-tama, kotak 19 x 90 cm ini ya. Pertama-tama, kita bikin tanda dulu A, B, C, dan D ya, biar gampang menyebutkannya. Dari titik A, dari sudut A ini, turun ke bawah 1 cm teman-teman. 1 cm ada di sini. Dan dari titik 1 cm ini ke kanan setengah senti teman-teman, yaitu ada di sini titiknya. Ini tadi 1 cm ya, 1 cm, dan ke kanan 0,5. Nah, seperti ini. Titiknya ada di sini. Titiknya ada di sini ya. Nah, dari garis atas ini turun ke bawah 18 cm teman-teman. 18 cm. Kita garis saja seperti ini, 18 cm ini. 18 cm. Dan dari garis atas ini turun ke bawah lagi, kita bikin garis 24 cm dari atas, 24 cm, dan dibikin garis ke kiri 24 cm juga ya, teman-teman ya. Titiknya ada di sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini dari atas 24 cm dan ini garis ini panjangnya 24 cm. Nah, setelah seperti ini, dari titik ini yang 1 cm ini ya, dari pojok ini, titik ini kita hubungan, bikin pesak lingkar, bikin pesak ya. Seperti ini. Untuk kita bentuk pesak untuk bagian depan ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk bagian depan. Pesaknya seperti ini, bentuk pesaknya ya. Nah, dari titik C ini ke kanan 5 cm,
5 cm teman-teman, dan dari titik D ke kiri juga 5 cm teman-teman, dan ini titik tengahnya ketemu 9 cm ya teman-teman. Nah, 9 cm ini hubungkan dari pesak ini turun ke bawah sampai ke titik ini ya. Ini 9 cm lebarnya titik ini, tengahnya kita hubungkan aja seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian lingkar pinggangnya, ini dari titik ujung ini, dari titik ini bikin garis sepanjang 16 cm teman-teman. Sepanjang 16 cm. Dari titik ini bikin garis sepanjang 16 cm ke garis ini ya teman-teman ya. Nah, titiknya ada di sini, ini 16 cm. Nah, seperti ini teman-teman, ini 16 cm. Nah, setelah seperti ini, dari sini ditarik garis untuk pinggul teman-teman ke garis ini ya. Ke garis panggul, dibentuk garis panggul ke sini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ke garis ini ya. Nah, dari garis ini dibentuk ke sini teman-teman, dibikin garis ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Maaf, ini agak meleset sedikit, mohon dimaklumi ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini untuk pola bagian depannya. Langsung aja kita membuat pola bagian belakang. Ini bagian depan ya. Untuk bagian depan ini kotaknya sama kayak yang depan, 19 x 90 cm. Pertama kita bikin garis dulu. Dari atas kita bikin titik garis 18, turun ke bawah titik 18 cm dan 24 cm, kita ikutin seperti ini ya. Ini dari atas garis ini 18 cm dan garis ini 24 cm. Kita ikutin yang sebelahnya karena sebelahnya udah ada ya. Ini 18 cm dari atas dan ini 24 cm dari atas. Garis ini ke kanan panjangnya 28 cm untuk bagian belakang ya teman-teman. Ini 28 cm. Setelah seperti ini, dari pojok A, B, C, D, dari sudut A ke kiri dan dari titik 2 cm ini 2 cm naik ke atas 1,5 cm teman-teman, titiknya ada di sini 0,1,5 cm. Titiknya ada di sini ya. Nah, setelah itu dihubungkan ke garis ini teman-teman, panggul hubungkan ke sini, dibentuk pesak bagian belakang. Nah, seperti ini teman-teman, untuk pesak bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, dari titik ujung ini yang tadi naik 1,5 ini bikin garis ke sini sepanjang 16 cm teman-teman, sepanjang 16 cm ya. Nah, seperti ini 16 cm, titiknya ada di sini. Setelah itu dari sini kita hubungkan, bikin garis panggul ke sini ya, biar bentuk ya seperti ini teman-teman.
ke garis pertama ini, garis yang 18 cm dari atas. Kita bentuk seperti ini. Nah, setelah seperti itu, dari garis ini kita hubungkan ke sini, teman-teman. Dari sudut C ke kanan 5 cm dan dari sudut D ke kiri 5 cm. Nah, ini. Titik tengahnya ketemu 9 cm ya. Nah, kita hubungkan ini ke pinggul sini, kita hubungkan bentuk garis seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dari pesak belakang kita juga hubungkan ke sini, teman-teman. Nah, cukup mudah bukan untuk membuat pola celana legging dewasanya dengan lingkar pinggang 64 cm dan lingkar pinggul 104 cm, teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat. Silahkan pilih salah satu video ini untuk melanjutkan ke video selanjutnya.